Vivi inget aja materi yang kita pelajari sebelumnya? Tentu dong kak, aku berusaha untuk menyimak pelajaran sebaik mungkin. Aku rasa teman-teman di rumah juga sama kan? Kak Marcel yakin, pasti teman-teman di rumah juga masih ingat dengan materi pelajaran sebelumnya. Nah teman-teman, coba sebutkan negara ASEAN yang paling besar dan negara manakah yang paling kaya? Tuliskan jawaban di buku kerjamu ya teman-teman. Halo teman-teman, sekarang Kak Marcel dan Vivi sudah siap untuk menemanimu belajar dari rumah. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa menyiapkan buku dan alat tulis. Kita doa dulu yuk. Ayo. Amin. Nah sekarang catat di bukumu bagian yang kamu rasa penting ya. Kak Marcel. Aku kan pagi tadi lihat bendera dari negara-negara anggota ASEAN. Salah satunya Indonesia. Aku jadi penasaran kira-kira apa yang bisa dilakukan negara anggota ASEAN itu ya, Kak? Nah, teman-teman di rumah, baca dan simak baik-baik ya. Karena setelah bacaan ini, kita akan melanjutkan dengan latihan. Yuk, kita simak bacaan berikut. Festival Budaya ASEAN. ASEAN dibentuk untuk beberapa tujuan, Vi. Seperti yang sudah kita bahas pada hari sebelumnya. Salah satunya adalah agar negara yang menjadi anggota bisa saling melakukan kerjasama. Kerjasama dalam bentuk apa, Kak? Nah, kerjasama yang dilakukan bisa dalam banyak hal, Vi. Mulai dari kerjasama dalam bidang pendidikan, salah satunya bisa dilakukan dengan cara pertukaran pelajar. Lalu, ada juga kerjasama di bidang olahraga, salah satunya dengan mengadakan acara olahraga se-Asia Tenggara yang disebut dengan SEA Games setiap 2 tahun sekali. Oh, kerjasama yang dilakukan ternyata keren-keren ya, Kak? Betul, Vi. Kerjasama itu akan membuat sesama anggota ASEAN saling mengenal. Selain kerjasama dalam bidang pendidikan dan olahraga, mereka juga saling membantu jika salah satu negara mengalami bencana. Misalnya, ketika Indonesia dilanda gempa, banyak bantuan datang dari negara lain. Ternyata begitu, Kak. Vivi baru tahu sekarang. Karena tadi judul bacaannya Festival Budaya ASEAN, berarti ada kerjasama dalam bidang seni dan budaya juga ya, Kak? Tepat sekali. Nah, Vivi ternyata memperhatikan dengan baik dari awal ya. Kerjasama dalam bidang seni dan budaya pernah diadakan di Indonesia loh. Oh iya, kapan, Kak? Kerjasama dalam bidang seni dan budaya dengan mengadakan Festival Budaya ASEAN. Dan Festival Budaya ASEAN terbesar pernah diadakan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 29 Juni 2013. Pada saat Festival Budaya ASEAN, pengunjung bebas masuk dan menikmati hiburan yang ada. Salah satunya acara hiburan tari dari berbagai negara ASEAN. Ada juga makanan khas setiap negara dan kerajinan tangan yang dijual. Festival Kebudayaan di Purwakarta diikuti oleh 9 negara yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Laos, Filipina, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Tapi Kak, karena ini Festival Budaya ASEAN, Indonesia menampilkan apa saja Kak saat festival tersebut? Nah, Indonesia menampilkan Tanjidor dari Betawi, Kuda Renggong dari Sumedang, Sisingaan dari Subang, dan masih banyak lagi. Dengan adanya festival ini, pengunjung atau peserta dari negara lain yang menjadi anggota ASEAN bisa saling mengenal budaya dari negara-negara lainnya. Mereka juga jadi mengerti perbedaan dan persamaan negara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Nah, gimana Vi? Sudah terjawab kan pertanyaannya? Vivi jadi tahu banyak hal tentang kerjasama yang terwujud antar anggota ASEAN. Kalau begitu, coba kakak tes ya.
apa tujuan diadakannya kerjasama di bidang seni dan budaya? Tujuan dari diadakannya kerjasama di bidang seni dan budaya melalui Festival Budaya ASEAN untuk membuat pengunjung mengenal negara lain dan mengerti perbedaan serta persamaan negara kita dengan negara ASEAN lainnya. Betul sekali, hebat Vivi ya. Nah sekarang coba Vivi sebutkan kapan tepatnya Festival Budaya ASEAN diadakan. Tanggal 29 Juni 2013 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kak. Wah, tepat sekali. Ternyata Vivi menyimak dengan sangat baik ya sama apa yang kita baca tadi. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan berikut dijawab oleh teman-teman di rumah nih. Tulis jawabanmu di buku kerjamu ya, dan mintalah anggota keluargamu untuk mengoreksi jawabanmu. Kak Marcel, selanjutnya kita akan belajar apa nih? Nah, sejak hari pertama kita kan sudah mengenal ASEAN, negara yang menjadi anggota ASEAN, hingga kerjasama yang dilakukan. Nah, tentunya dari bacaan yang sudah kita baca bersama, Vivi dan teman-teman di rumah mengerti bahwa negara kita membutuhkan negara lain. Untuk melengkapi apa yang sudah kita pelajari, sekarang kita akan membuat sebuah paragraf mengenai ASEAN. Tapi Vivi masih bingung, Kak, caranya menulis paragraf. Ini kakak sudah buat beberapa pertanyaan yang bisa membantu Vivi dan teman-teman di rumah untuk menulis paragraf. Kamu bisa menulis paragraf dengan bantuan pertanyaan berikut ini. Menurutmu, apakah Indonesia negara yang besar? Aku masih ingat pelajaran kemarin kalau Indonesia adalah negara yang paling banyak penduduknya dan paling luas di antara negara-negara ASEAN. Apakah itu artinya Indonesia negara yang besar, Kak? Betul, Vi. Nah, sekarang jawab pertanyaan berikutnya ya. Apakah Indonesia negara yang kaya? Menurutku, Indonesia adalah negara yang kaya, Kak. Karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memiliki keragaman budaya serta bahasanya. Betul kan, Kak? Yap, betul sekali. Nah, selain sumber daya alam dan budayanya, negara kita juga kaya akan keragaman bahasanya. Sekarang pertanyaan berikutnya ya. Menurutmu, apa saja yang dihasilkan negara Indonesia yang dijual ke negara lain? Aku masih ingat pelajaran sebelumnya, Kak, tentang flora dan fauna. Dari sana aku tahu, salah satu yang dihasilkan Indonesia yang dijual ke negara lain adalah rumput laut. Kualitas rumput lautnya diakui oleh negara-negara lain loh, Kak. Wah, Vivi pintar. Selanjutnya, apa yang terjadi jika Indonesia tidak bergabung dalam ASEAN? Kalau tidak bergabung ASEAN, mungkin Indonesia akan kesulitan untuk mengenal negara-negara tetangga. Wah, betul itu, Vi. Ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang. Indonesia bisa kesulitan untuk bekerja sama dengan negara lain dan bisa saja menjadi negara yang tertinggal. Coba, masih ingat tidak apa yang dilakukan negara lain ketika Indonesia mengalami bencana? Mereka turut memberikan bantuan, Kak. Nah, tepat sekali. Terakhir, apa yang dilakukan Indonesia ketika negara tetangganya mengalami bencana? Tentu saja melakukan hal yang sama. Indonesia juga turut memberikan bantuan. Nah, sekarang saatnya kita menggabungkan dan meringkas jawaban Vivi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, Kak. Aku bacain hasilnya ya. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia termasuk negara yang besar karena memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan merupakan negara terluas di ASEAN. Selain itu, Indonesia juga termasuk negara yang kaya dengan keragaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya yang dijual ke negara lain adalah rumput laut. Bergabung menjadi anggota ASEAN memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Di antaranya dapat memudahkan dalam bekerja sama di berbagai bidang dan saling tolong-menolong ketika terjadi bencana. Jika tidak bergabung dengan ASEAN, Indonesia mungkin akan kesulitan mengenal dan bekerja sama dalam berbagai bidang dengan negara-negara tetangga. Nah, itu tadi paragraf tentang ASEAN yang dibuat oleh Vivi. Nah, sekarang saatnya kamu menulis paragraf tentang ASEAN menggunakan pendapatmu sendiri. Tulis paragraf di buku kerjamu ya, teman-teman. Teman-teman, masih semangat kan? Masih ada keseruan lain loh hari ini. Salah satunya, kita akan kembali bermain melengkapi kalimat rumpang. Vivi simak ya, dan lengkapi kalimat berikut ini. Ani senang sekali, di kotanya akan diadakan titik-titik.
Jawabannya Festival Kebudayaan, Kak. Betul. Selanjutnya ya. Titik-titik kesenian Betawi. Aku tahu. Jawabannya Tanjidor. Tanjidor kesenian dari Betawi. Tepat sekali. Ih, kakak salut sama Vivi. Nah, selanjutnya ya teman-teman di rumah melanjutkan melengkapi kalimat rumpang berikut. Tuliskan jawaban pada buku kerjamu ya. Semangat teman-teman. Hai teman-teman kelas 4, kembali lagi nih sama kita berdua. Kalian masih semangat dong? Sebelum kita masuk materi numerasi nih, kakak ada sebuah tabel misteri yang perlu kita pecahkan nih. Wah, tabel misteri, Kak. Iya, langsung aja kita perhatikan layar yuk. Ada tabel misterius yang muncul nih. Kalian bisa gambar dulu tabelnya, nanti kakak akan beri waktu kalian untuk menjawab. Kemudian kita bisa membahasnya bersama-sama. Di tabel misteri ini sudah ada angka 4, 8, dan 2. Lengkapi tabel misteri berikut dengan bilangan 1 sampai 9 sehingga jumlah bilangan pada seluruh baris, kolom, dan diagonal sama dengan 15. Satu bilangan hanya boleh digunakan satu kali ya. Nah, gimana nih Vi? Bisa nggak nih menyelesaikan tabel misteri ini? Sepertinya Kak Marcel aja deh yang kerjain. Adik nyimak dulu nggak apa-apa kan, Kak? Nanti kalau adik udah paham, coba adik sambung deh. Kamu bisa aja, Vi. Ya udah, kakak coba jelaskan kolom satu dulu ya. Kalian bisa lihat kolom pertama. Sudah ada 4 dan 8. Tadi instruksinya sudah jelas ya. Jadikan baris, kolom, dan diagonal itu bernilai jadi 15. Jadi, 4 tambah 8 kan 12. Jadi 12 tambah berapa supaya jadi 15? Oh, 3, Kak. Wah, tepat sekali. Nah, sekarang kita langsung lihat ke kolom ya. Di situ sudah ada angka 4 dan 2. 4 tambah 2 kan 6. 6 tambah berapa supaya hasilnya 15? 9, Kak. Betul sekali. Nah, oke, kita lanjut jawab kolom kedua dulu ya. Karena kolom dua ini ada dua yang kosong, coba kita menghitungnya dengan cara diagonal. Jika diagonal sudah ada angka 8 dan 2, 8 tambah 2 kan hasilnya 10. Kira-kira 10 tambah berapa ya supaya hasilnya 15? 5, Kak. Benar sekali, Vi. Nah, itu Vivi udah jago. Sekarang coba dong, Vi, selesaikan kolom yang masih kosong. Oke, Kak. Sekarang adik melanjutkan dengan diagonal sisi satunya ya. Sudah ada angka 4 dan 5. Kan berarti sudah 9. 9 tambah berapa ya supaya hasilnya 15? Oh, 6, Kak. Cerdas. Yuk, tinggal 2 lagi nih. Setelah itu tabel misteri terpecahkan deh. Iya, Kak. Sekarang adik lanjut ke baris 2 ya, Kak. Di situ sudah ada angka 9 dan 5. Berarti sudah ada 14. Oh, di kolom yang kosong isinya 1, Kak. Adik lanjut ke kolom kedua ya, Kak. Di sini sudah ada angka 3 dan 5. Berarti sudah ada 8. Oh, di tabel kosong ini isinya 7, Kak. Gimana, Kak? Betul gitu kan? Tepat sekali, Vivi. Wah, adiknya Kak Marcel udah pinter banget, udah hebat. Udah bisa menyelesaikan tabel misteri. Gimana, asik kan pemanasan otak kita? Iya, Kak, asik banget. Ya udah, yuk kita masuk materi sesungguhnya. Ayo, Kak. Nah, sekarang kakak mau bahas tentang SEA Games nih, Vivi. Tadi udah nyimak penjelasan kakak kan tentang SEA Games? SEA Games itu ajang kompetisi olahraga antar negara-negara ASEAN ya, Kak? Betul sekali, Vi. SEA Games itu salah satu bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang olahraga. Kegiatan ini dilakukan 2 tahun sekali setiap tahun ganjil. Cabang olahraga yang dilombakan beraneka ragam. Contohnya adalah atletik, akuatik, panahan, bulu tangkis, bola basket, biliar, bowling, tinju, dayung,
balap sepeda, sepak bola, golf, senam, hoki, judo, karate, pencak silat, sepak takraw, menembak, taekwondo, tenis, bola voli, angkat besi, dan e-sport. Wah, banyak banget ya, Kak. Oh iya, Kak. Emang SEA Games itu ada sejak kapan, Kak? Nah, SEA Games itu dimulai sejak tahun 1959. Lokasi penyelenggaraan pertama adalah Bangkok, Thailand. Tahun 2021 ini, ASEAN akan menyelenggarakan SEA Games yang ke-31 yang berlokasi di Vietnam. Nah, di Indonesia sendiri sudah 3 kali menjadi tuan rumah loh. Yaitu pada tahun 1979 di Jakarta, kemudian pada tahun 1997 di Jakarta, dan tahun 2011 di Jakarta dan Palembang. Oh, Indonesia sudah beberapa kali ya ternyata jadi tuan rumah SEA Games. Hebat, Kak. Adik jadi penasaran nih. Kalau jadi tuan rumah itu biasanya bikin apa aja, Kak, sebelum acara dimulai? Biasanya sih tuan rumah selain mempersiapkan semua keperluan untuk kompetisi olahraga, juga biasanya mendekorasi halaman atau tempat yang akan dipakai SEA Games dengan bendera V. Baik bendera resmi ASEAN, negara-negara ASEAN-nya, maupun bendera gantung dekoratif untuk meramaikan nuansa SEA Games-nya. Nah, dari bendera gantung dekoratif ini, ada konsep matematika yang bisa kita ambil loh. Kamu tahu nggak konsep matematika apa yang bisa digunakan? Ada konsep matematikanya juga, Kak. Apa tuh? Kasih tahu dong. Nah, gini. Konsep matematika yang ada di sini salah satunya luas segitiga V. Gimana penjelasannya? Perhatikan ya. Bendera gantung dekoratif dapat dibuat dari menggunting atau melipat kertas berbentuk persegi atau persegi panjang. Perhatikan gambar berikut. Di gambar terlihat persegi yang sisinya dilipat sehingga menjadi segitiga sama kaki yang diarsir warna hijau. Dari gambar tersebut dapat dicermati bahwa panjang alas bendera gantung berbentuk segitiga sama kaki sama dengan panjang sisi persegi dan tinggi segitiga sama dengan panjang sisi persegi. Oleh karena itu, luas segitiga adalah setengah dari luas persegi. Secara umum, kita dapat pula mencari luas segitiga siku-siku dengan membagi dua daerah persegi panjang. Seperti gambar berikut. Di gambar terlihat persegi panjang yang sisinya dilipat sehingga menjadi segitiga siku-siku yang diarsir warna ungu. Maka bisa disimpulkan bahwa luas segitiga adalah setengah luas persegi panjang. Nah, seperti itu Vi penjelasannya. Vivi paham nggak dengan materi luas segitiga ini? Paham kok, Kak. Kalau udah paham, enaknya kita latihan untuk memperkuat pemahaman pada materi ini. Boleh, Kak. Ayo. Oke, sekarang perhatikan layar. Ini adalah soal nomor 1. Kalian boleh tulis dulu soalnya di buku latihan kalian masing-masing ya. Setiap soal akan Kakak berikan jeda untuk menjawab. Setelah itu, kita coba langsung bahas ya. Gimana? Sudah? Untuk soal nomor 1, coba Kakak jawab dulu ya. Sehingga kalian tinggal mengikutinya di soal selanjutnya. Iya, Kak. Enakan begitu. Nanti adik yang coba kerjakan setelah Kak Marcel. Sial. Nah, soal nomor 1 adalah menemukan luas segitiga berwarna kuning dari total luas persegi panjang 600 cm persegi. Caranya kita hitung dulu ada berapa segitiga di dalam persegi panjang. Ada 10 segitiga bukan? 9 yang utuh, kemudian di tiap ujung persegi panjang ada segitiga yang hanya berukuran setengah. Dua segitiga ini jika disatukan menjadi satu segitiga utuh. Oleh karena itu, total semua segitiga ada 10. Kemudian 600 cm persegi bagi 10. Karena segitiga yang terbentuk ada 10. Jadi, luas segitiga yang berwarna kuning adalah 60 cm persegi. Penjelasan Kakak bisa dipahami? Bisa, Kak. Paham kok, Adik. Sekarang kalian perhatikan kembali layar ya. Soal nomor 2. Ditulis dulu ya, teman-teman, soalnya. Gimana? Sudah? Vivi gimana? Bisa jawab nggak nih untuk cari luas segitiga? Bisa, Kak.
Pertama, kita cari dulu luas segitiga yang warna biru. Caranya, rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Kemudian, setengah kali alasnya adalah 3 kali tingginya adalah 4. Jadi, luas segitiganya adalah 6 cm persegi. Dari soal tadi kan, kita suruh mencari persegi atau persegi panjang. Kemudian, kita lingkari yang luasnya 2 kali lipat dari luas segitiga tadi. Nomor 2A, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Berarti panjangnya 6 cm kali lebarnya 4 cm. Luas persegi panjang A adalah 24 cm persegi. Nomor 2B rumusnya sama, yaitu P kali L. P-nya adalah 4 cm dan L-nya adalah 3 cm. Maka luas persegi panjang B adalah 12 cm persegi. Nah, menurut Vivi, persegi panjang mana nih yang luasnya 2 kali luas segitiga tadi? Persegi panjang B, Kak. Soalnya tadi kan luas segitiga 6 cm persegi ya. Persegi panjang B itu 12. Kan 6 kali 2 sama dengan 12. Tepat sekali, Vi. Nah, teman-teman di rumah gimana nih? Mudah bukan? Mantap. Sekarang Kakak beri tugas kalian ya. Kalian bisa tulis dulu soalnya. Kemudian kerjakan ya. Sekarang perhatikan layar. Oh iya, kalian boleh loh berdiskusi dengan orang tua atau orang di sekitarmu jika mengalami kesulitan. Selamat berdiskusi, teman-teman. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul buku atau teks bacaan yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti hari ini, kita bersama sudah membaca buku berjudul Festival Budaya ASEAN. Karena bacaan ini, Vivi dan teman-teman semua jadi paham kerjasama yang dilakukan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Teman-teman, ini dia materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, selesai deh perjumpaan kita hari ini. Tapi aku seneng deh, Kak, karena dapat banyak ilmu baru hari ini. Iya, jangan pernah bosan untuk belajar dan mencari ilmu ya. Dan ingat selalu jaga kesehatan kamu dan keluarga kamu ya. Dengan menerapkan 5M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.